bersama kami dalam Meletop dan kali ini kita bersama dengan pelajar-pelajar semester 2. Semester 2 universiti mana? Khusus. Universiti? Utara Malaysia. Universiti Utara Malaysia. Ha, kita ada Zaid. Yeah. Kita ada Arif dan PU Helmi. Helmi. Ha. Eh, aku memang tak sangka lah korang masih lagi diterima dalam universiti. Tak, macam ni kita dapat offer. Ni program khas lah dengan Universiti Utara Malaysia. Program dia adalah Bachelor Creative Industry Management. Pembangunan masyarakat. Yang ini subjek untuk yang nak buatnya. Subjek yang korang buat. So korang tiga orang satu kelas. Satu kelas. Sekali dengan PU sekali. Ya. Yeah. Oh, tak apa yang salah. Kita dah uruskan dia. Dah uruskan. Dia dah tak berapa ni lagi. Kelas kita diberkatilah. Alhamdulillah. Sebelum masuk kelas dia baca doa saya. Saya difahamkan ni semester kedua. Dan for berapa? 6 bulan? 5 bulan? Daripada bulan 12 itu. Daripada bulan 12, daripada semester 1 sampai sekarang. Dah 6 bulan lah. 6 bulan. Half a year already. So basically, mereka akan... Kau tak kena bully pula kan dengan Nafil, senior. Nafil, dengarlah ni. Diorang akan, sebenarnya diorang nak kat sini untuk mempromosikan majlis sambutan berbuka puasa bersama dengan rumah pengasih warga prihatin. Khamis ni. Khamis ni di Pullman Putrajaya Lakeside. Dan majlis itu adalah adalah sejajar dengan subjek pembangunan masyarakat yang korang kena buat. So kalau korang boleh share maklumat yang lebih lanjut lagi. Untuk maklumat lanjut, benda ni hari Khamis ni. Itu je. Senang kan? Lepas lagi. Pullman.com. Tak adalah. Basically, dekat Instagram kita orang semua, kita orang dah wawarkan benda ni. Share dah. So, korang boleh check it out lah. Instagram Arin, Instagram P. Wilmi. Berapa ramai dah so far? Kita tak count sebab ada bahagian yang kira lah. Sebab kita orang dalam satu kelas kena buat program ni. Untuk dapatkan, subjek ni kena dapatkan A+. Kalau dapat A+, kita kena buat sama-sama lah. Kata nak dapatkan A+, kena masuk Meletop. Okay, jadi apa sebenarnya? Senang betul. The moment... Kalau aku tahu belajar macam ni, masuk Meletop A+, dah banyak saya dapat A+. 4 tahun dah aku kat Meletop. A+. Okay, sebenarnya masa korang ditawarkan untuk ambil kursus ni, apa sebenarnya macam PU sendiri? What is your first... apa ni? Aim. Mission lah. Mission. Apa mission? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya macam memang plan untuk sambung belajar lah. So lepas sebelum ni saya di Darul Quran. So bidang mungkin lain sikit. So kemudian bila dapat offer untuk sambungkan dalam UUM dengan course yang mungkin 360 darjah berbeza. Creative Industry Management. Tapi satu peluang yang sangat baik lah untuk memang untuk nak mendalami lagi kuasa. Macam Zahid dengan Ari sendiri, apa sebenarnya masa mula-mula tu, apa yang terfikir? Okay. Masa diorang offer kau tu, masa dapat masuk tu, apa yang kau macam terus terbayangkan? Mula-mula fikir macam rugi lah kalau dah ada diploma je macam tak cukup kan. So memang ada plan nak sambung study, tapi macam mak kata pakai duit sendiri. So ni ada peluang untuk ambil degree Creative Industry Management pula, satu bidang yang sekarang ni kita orang sini tengah duduk dalam industri sendiri kan. Dia. So kalau kita keluar nanti insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh sambung PhD. Dan luas lah sebenarnya benda ni. Macam kalau you sendiri, apa yang you belajar so far yang you rasa macam wah ni tak pernah tahu before this? Mula-mula macam first time tu belajar pasal tamadun Islam. So kita pelik macam mana tamadun Islam ni kena mengena dengan kreatif. Betul. Tapi sebenarnya tu memang subjek media dia lah. Sem satu memang kena belajar. Takutlah korang tak ada asas gitu. Dia yang paling penting sekali yang kita dapat belajar, yang paling best lah tentang Creative Industry Management ni adalah tentang kontrak-kontrak artis luar negara macam mana. Diorang selesaikan macam ada masalah dari segi lagu. So kita banyak tahu lah macam mana banyak problem kita dia. Boleh adaptkan dekat sini nanti bila kita dah banyak, tahu benda tu. Okay. Macam kontrak Nabil bila nak dihabiskan. Bila dihabiskan. Bila itu kau sibuk dah tahu. Cantik. Banyak-banyak benda kau boleh ambil tahu gitu ya. PU boleh doakan dia sikit. Yes. Alright, anda masih lagi bersama kami dalam Meletop. Terus menghantar tweet-tweet anda untuk bawa single CD terbaru. Mana dah hilang. Masya. Aku ye nak ambil tadi. Sudah kutemui. Kini dah hilang kembali. Okay. Kita masih ada lagi Zaid. Yeah. Kita ada PU Helmi. Ada Arif. Pelajar-pelajar cemerlang ni. Diorang kata dapat anugerah dekan semua ni. Amin. Alhamdulillah. Alah, pasal diorang artis.
Tak, pandai pundi cikgu. Memang belajar betul eh. Cikgu nak ni je, cikgu biasa nyanyi. Biasa nyanyi. Lepas tu cikgu nak bagi makan rendah, cikgu biasa saya tazkirah cikgu. Terus dapat A. Terus dapat A. Aku je tak dapat peluang lagi. Cikgu nak ni, cikgu biasa buat lawak. Tak payah, tak kelakar pun. Okey, kita cakaplah sikit pasal bulan puasa. Tak nak dengar lawak kau ni, cepat. Dia kelakar tak habis lagi. Ya. Arif, kali pertama berpuasa sebagai seorang ayah. Kali ketiga dah. Kali pertama. Pertama ya. First time. Kau anak siapa? Ada lelaki bini lain. Tak ada. dia ni. Silap. Itu soalan untuk Samsul Yusof. InsyaAllah. Kali ketiga. Sekejap. InsyaAllah ada. Janganlah. Okey. Nak tanya juga ni. Kali pertama berpuasa. Amboi. Sila pak. Macam ni perasaan tu? Susah ke senang lagi ke? Senang sikit lah sebab isteri ada kan dekat rumah. So masak, kadang mak tu tengah hari, tengah hari lah. Masak untuk sahur. Buka, macam biasa lah. Kita boleh beli kat bazar kalau ada sempat dan dia masak. Tapi seronok kan? Seronok, alhamdulillah. Memang anak. Best lah. Bila ada anak kecil pun, dia kecil kan, tak faham sangat kan. Bila orang bangun sahur, dia pun nak bangun sahur. Makan macam reti, padahal tak reti apa pun. Dia buat sepah lah pandai. Itu je lah, itu lah pengaman lah. Seronok kan? Zahid anak dah tahun tiga. Tahun kedua. Tahun kedua dah? Tahun kedua lah jadi bapa. Tahun kedua jadi ayah lah. So, pengalaman tu, yang tahun pertama tu, dia kecil lagi kan, tak tahu apa kan. So, yang ni dah berlari. Dah berlari, dah pandai. So, kita makan pun susah jugalah. Dia nak ajak main semua kan. So, benda-benda Zahid tu. Makan sambil lari. korang apa yang korang miss masa sama bujang dulu, masa bulan puasa? Buka peti ais time tengah hari kot. Tak, buka tengok je. Buka tengok untuk malam buka. Malam ke aku makan? Malam ke? Ni, rumah aircon rosak, buka peti ais je. Tengok PU tak kahwin pun cukup puasa. Dia belum kahwin lagi. Belum. Tak kahwin lagi, dapat cukup puasa. PU dah ada calon ni. Dah ada dah, insyaAllah. Bulan 7 ni kahwin. Bulan 7, alhamdulillah. Jemput terus. Jemput. Ni sekali. Live jemput. Sekali ni, kahwin sekali. Macam mana ni? Duduk sebelah. Bermadu kan ni? Okey. Kau orang. Betul tak? Betul kan? Kita nak korang semua ceritakan balik pasal sambutan, majlis sambutan berbuka puasa. Dia terbuka untuk orang ramai kan? Terbuka. Maknanya bolehlah jemput. Sila, jemput. Okey, kami daripada pelajar-pelajar BCIM, UUM. Pelajar-pelajar. Kali ini kita jadi pelajar. Kejap. Bagi time sikit. Okay. So, kita nak jemput korang semua berbuka puasa bersama kami dan juga Anak Azim daripada Rumah Pengasih Warga Prihatin di Hotel Pullman Putrajaya pada hari Khamis ni pukul start 6:30 tu. So, kita akan ada hiburan, kita ada mungkin tazkirah daripada PU Helmi sekali. Betul, baguslah. Dan tak mahal. RM125. RM125 sahaja untuk seorang. Ingat Pullman makan sedap tau. Sumpah tak tipu. Tapi kalau beli banyak jadi murah. Beli banyak dapat murah. Maksudnya dapat RM100. Macam beli 10 ke dapat RM100. Dan dapat juga penginapan dekat Hotel Pullman. Dan satu lagi yang istimewa sebenarnya, dengan harga yang kita beri kan, RM125 tu, sebenarnya separuh daripada tu kita akan buat sumbangan kepada anak yatim sendiri. Piyu nak cakap apa? Piyu orang semua dah cakap semua. Dan antara yang specialnya ada tetamu undangan yang akan datang. Betul. Partner sendiri. Mana-mana. Lagi. So Nabi kena datang juga. InsyaAllah. Dia ajak kau je, aku tak. Kamis ni. Tak, dia malu nak ajak Lofa sebenarnya. Sekali lah. Tak, orang ni bulan 7 dah nak jalan. Dia kan ajak kau langsung postpone tahun depan. Nervous. Okey, ramailah sebenarnya daripada pelajar-pelajar BCIM sendiri, ramailah macam saya, Zahid, PU Elmi, Tomok ada, Haziq ada. Lepas tu ramai lagi. Semoga majlis sambutan berkuasa pastu berjaya. InsyaAllah. A plus. Terima kasih banyak Zahid, PU dan juga Aril. Lepas ni kita ada dua orang penyanyi yang cukup hebat. Juga pelajar AF seorang tu. Ini kau AF reunion ke? Masya Allah. Daripada awal lagi. Kau AF ni, dulu pernah nak masuk AF, tak jadi masuk PU. Okey, kita kembali selepas ini. Malatap!